Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad ibni Abdillah. Mabada, sobat seperjuangan dimanapun berada dan apapun yang Anda kerjakan. Kaifahalu, khair wa'afiyah insyaAllah ya. Ramadan menjadi ruh dalam hati kita, menjadi bagian dalam kehidupan kita, menjadi hari-hari yang sangat menyenangkan bagi kita. Maka itu ketika Ramadan sudah ada di dalam hati kita, ada beberapa trik atau tips agar Ramadan benar-benar menjadi bagian dari jiwa kita, menjadi amal yang diterima, dan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala menjadi tabungan amal yang akan membawa kita ke jannah, surganya Allah Subhanahu wa taala. Apa dan bagaimana tips agar puasa Ramadan kita mencapai derajat yang benar-benar hasan, yang baik? Yang pertama, uhibbu ilaika ya Ramadan. Hati kita harus benar-benar jatuh cinta kepada Ramadan. Wa aini ya Ramadan, sici-sici ne mungariko, nungati ne sun selawase. Itu yang harus menjadi ruh dalam hati kita. Tidak ada yang lain kita cintai selain hanya Ramadan. Kalau sudah jatuh cinta, al-mahabba asasul ma'rifah. Orang yang jatuh cinta itu pondasi yang kuat untuk masuk kepada ma'rifat. Jadi Ramadan tidak hanya sekedar puasa, menahan makan, menahan minum dari fajar sampai terbenamnya matahari. Tetapi hati kita harus benar-benar mencintai apapun yang ada di dalam bulan suci Ramadan. Kalau sudah mencintai Ramadan, ujung-ujungnya adalah berani berkorban demi Ramadan. Kalau seseorang jatuh cinta, ya jelas berani berkorban. Apa yang perlu kita korbankan untuk Ramadan? Tentunya yang perlu kita korbankan untuk Ramadan, seluruhnya, pikiran kita, waktu kita, tenaga kita, dan materi kita. Ramadan itu seperti orang berlari, balapan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang lebih jatuh cinta dengan pengorbanan yang lebih berat, lebih besar, maka dia yang akan sampai pada derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Wis ngene lho guys ya rek yo. Wis muga-muga mandar muga puasa kita itu tutup sakulan terus diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.